Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube aku Pipit Oktaviani. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya, supaya aku makin semangat untuk bikin konten-konten kreatif berikutnya. Konten aku kali ini sesuai requestan kalian, dimana aku bakal kasih tahu atau kasih tips atau cara gimana caranya supaya followers kalian bertambah secara gratis. Kedua, viewers kalian, video kalian di Instagram bertambah banyak yang nonton. Ketiga, likes kalian atau postingan Instagram kalian banyak yang like di Instagram. Kenapa bisa viral? Nah, karena ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video YouTube aku supaya aku makin semangat, makin kreatif, pokoknya makin untuk buat video yang beda dari yang lain, oke? Nah, kali ini aku bakal kasih tips di mana tips untuk follower bertambah, like Instagram bertambah, sama viewers bertambah itu tanpa aplikasi. Kok bisa sih tanpa aplikasi? Nah, di video berikutnya ya, teman-teman terus, jangan kabur, oke? Oke, sekarang kita langsung masuk ke tutorial berikutnya, yaitu langsung aja kita ke Google Chrome. Kita tulis IG Tools kayak gini. Nah, jadi aku saranin buat kalian yang mau masuk ke IG Tools ini, kalian bikin akun fake atau akun palsu supaya mempermudah kalian untuk masuknya. Kita verifikasi dulu. Di sini aku udah buat akun fake ya. Jadi aku menggunakan akun fake aku untuk masuk ke IG Tools ini. Ingat tapi akun real kalian jangan diprivasi jika ingin mengirim followers, likes sama viewers ya. Langsung kita gabung. Nah, ini penampakannya ya. Terus kita pencet ke tampilan video. Masuk ke link, ingat Instagram. Instagram kalian jangan dikunci atau diprivasi. Sekarang kita ke salin link video ini. Kalian bisa lihat dari 1002 orang penonton. Kita masukin linknya ke sini. Kirim. Kita tunggu. Nah, dia nongol ya. Maksimal jumlah 60. Sekarang kita masukin 50 ya. Oke, berhasil. Sekarang masuk lagi ke IG-nya. Nanti dia akan bertambah sendirinya ya. Kita tunggu dulu. Kita refresh. Nah, ini dia sudah bertambah jadi 53 belakangnya, dari awal belakangnya 2 aja. Rasa ini itu like ya. Di sini kalian masukin link foto yang mau kalian tambahin, misal foto yang ini ya. Kita salin, masuk lagi ke IG Tools. Ingat, akun asli kalian itu gak boleh dikunci ya. Ini 25 kapasitasnya, kita 25-in. Kita tunggu sampai tanda checklist ya guys. Oke, berhasil. Kita langsung cek kembali ke Instagramnya. Tadinya ada 461. Kita refresh ulang lagi.
Tadi kan tadi 400 kok lebih ya, sekarang jadi 486, itu tandanya berhasil masuk. Kayak gini tuh pengikut orang luar negeri. Kalian bisa tulis nama pengguna IG asli kalian. Kayak aku gini, kita tunggu. Nah, di sini karena aku udah gunain, jadi sehari itu harus satu ya. Di sini karena aku udah gunain tadi, udah aku coba, pengikut aku ternyata bertambah. Jadi kredit aku ada 0. Kita sekarang buktiin kalau ini dia pengikut-pengikut orang luarnya. Jadi bertambah, kita lihat tuh. Jadi 3447.